Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Partai Demokrat Benny Kaharman mengaku tak tahu detail soal kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J yang dilakukan Irjen Verdi Sambo. Ia pun mengaku kasus ini dapat terdorong untuk terbuka karena berkat peran Menko Polhukam, Mahfud MD. Benny mengatakan jika tidak ada Mahfud MD yang terjadi justru pengadilan sesat. Hal itu diungkapkan Benny saat rapat dengar pendapat atau RDP yang digelar Komisi 3 DPR RI bersama Komnas HAM, LPSK, dan Kompolnas pada Senin 22 Agustus. Rapat dengar pendapat itu membahas kasus pembunuhan berencana Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Dalam kesempatan ini, Benny mengemukakan pendapatnya. Diungkapkan Benny, DPR mengaku gelap dan tahu detail kasus yang terjadi terkait pembunuhan Brigadir J oleh Irjen Verdi Sambo. Terlebih soal kerajaan Sambo yang kini menjadi perbincangan publik buntut kasus ini. Lantas Benny mengungkapkan terbukanya kasus ini dan memunculkan sejumlah fakta baru yang tersembunyi berkat peran Mahfud MD. Untuk itu Benny mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Mahfud MD. Tak hanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi. Menurut Benny, DPR menganggap apa yang dikatakan Mahfud MD selaku Menko Polhukam merupakan suara kepala negara. Hal ini lantaran Mahfud MD sebagai pembantu Presiden Jokowi. Benny lantas mengatakan mendukung langkah Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam yang mendesak agar kerajaan Sambo dibuka seluas-luasnya ke publik. Dikatakannya hal ini menjadi momen untuk memperbaiki institusi Polri. Kendati begitu, Benny mengingatkan agar Polri fokus pada utama hukum yang berkaitan dengan pembunuhan berencana Brigadir J, bukan beralih pada kasus judi dan kerajaan Sambo. Kita nggak tahu apa-apa. Termasuk kasus Pak Sambo ini juga kita betul-betul gelap, Pak. Untung ada Pak Mahfud. Kalau tidak ada Pak Mahfud yang mendorong ini, yang terjadi adalah pengadilan sesat. Maka kami menyampaikan terima kasih Pak Mahfud. Dan juga kepada Bapak Presiden, sebab Pak Mahfud ini pembantunya Bapak Presiden.